Halo sahabat komplit, kembali lagi di channel official Komplit Seluler, channel terbaik, terlengkap dan berkualitas. Nah, kali ini saya akan mereview dari salah satu handphone Oppo, yaitu Oppo Reno ya. Ini dia handphonenya. Untuk dari segi desainnya juga dia sangat menarik sekali. Di sini tidak terlalu berat. Dan untuk di pinggirnya di sini ada tombol power, lalu samping sininya ada tombol volume ya. Ini dia untuk di sininya seperti ini. Nah, untuk ukuran displaynya dia berukuran 6,4 inci ya, dengan panel display AMOLED. Dan untuk protection-nya ini sudah Corning Gorilla Glass 6 ya. Sangat mantap sekali nih. Nah, untuk OS Android-nya di sini dia menggunakan OS Android 9.0 atau Pie yang sudah terbaru ya. Ini dia Pie. Nah, untuk prosesornya dia sudah menggunakan prosesor Qualcomm SDM710 Snapdragon dan untuk CPU-nya Octa-core ya. Nah, untuk RAM-nya dia sudah berkapasitas RAM-nya 6GB dan internalnya itu sudah 256GB. Wow, sangat besar sekali. Jadi untuk kalian yang suka menyimpan banyak aplikasi ataupun foto dan video itu sangat cukup sekali untuk kalian ya, tanpa harus menggunakan kartu SD ya. Nah, kita langsung ke kamera. Ini dia kameranya. Untuk kameranya dia beresolusi 48+5MP. Untuk kamera belakangnya dia sudah dual kamera, dan untuk kamera depannya dia beresolusi 16MP ya, dengan fitur wide-nya juga ya. Langsung saja dicoba, nanti ada kameranya ya, contoh untuk foto-fotonya. Nah, untuk baterainya sendiri Oppo Reno ini sudah berkapasitas 3765 mAh baterai ya, dan juga sudah support fast charging-nya. Jadi untuk ngecasnya itu sudah sangat cepat sekali ya, dan cukup awet untuk bermain HP-nya juga. Nah, Oppo Reno tersendiri dia sudah support fingerprint-nya juga ya di sini. Nah, bagi kalian yang ingin bertanya-tanya ataupun ingin membeli handphonenya, kalian bisa datang ke Komplit Seluler terdekat di kota kamu, atau bisa langsung tanya-tanya di Instagram kami di @officialkomplitseluler ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.